Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judulnya ke thumbnailnya, ya, menyesalkan. Coba untuk ngerekrut pemain pakai pemadu bakat atau scout guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi video kali ini ya saya bakal coba untuk merekrut pemain tapi lewat pemadu bakat guys ya, ataupun lewat scout. Dan ya di video maksudnya hari kemarin nggak ada video karena saya sedang bersedih, sedang berduka karena udah ngumpulin koin banyak-banyak, malah Konami nggak ngeluarin box draw iconic guys ya. Jadi ya, saya juga nggak tahu ya apakah cuma minggu ini ataupun terusnya gak bakal ada lagi box draw iconic. Jadi ya makanya di video kemarin nggak ada video apa-apa guys ya, karena mau konten gacha di sini juga kan udah pernah ya statusnya box draw yang ini. Jadi yaudah skip aja ya kemarin ataupun libur dulu nggak ada video. Dan ya di video kali ini kita bakal langsung merekrut pemain lewat pemandu bakat. Nah, pemain-pemain ini seperti yang kalian tahu juga, salah satu fungsi pemandu bakat adalah menemukan pemain yang emang saya incar ataupun yang saya emang inginkan guys ya. Jadi itu salah satu fungsi pemandu bakat, tapi untuk cara penggunaannya yang benar dan baik nggak segampang guys ya, segampang yang kita kira ya. Jadi harus benar-benar tahu pemain yang kita incar itu punya atribut, punya posisi, negara ataupun klub dari mana aja guys ya, biar kombinasi tiga kombinasi pemandu bakat itu tepat ke pemain yang kita inginkan ya. Oke, di sini seperti biasa ya, kalau pemandu bakat ini saya bikin catatan ataupun coba-coba dulu ya sebelum rekaman. Dan di sini saya bakal coba menggunakan pemandu bakat dari Bayern Munchen dulu ya. Kita bakal coba merekrut beberapa pemain dari Bayern Munchen. Di sini kita langsung aja untuk pemain pertama ini saya incar ini guys, Lucas Hernandez ya, ini, nah Black Ball. Dan untuk kombinasi squadnya kita langsung aja ke Prancis, di sini sepunya kebangsaan Prancis. Dan satu lagi kaki kiri, kaki kiri bintang 5 ya, kalau mau Black Ball itu harus semuanya bintang 5 guys ya. Oke, dan sini cuma Lucas Hernandez doang. Dan let's go, kita langsung aja rekrut. Oh ya, dan seperti yang kalian tahu juga, saya udah jelasin juga ya tentang pemadu bakat ini bakal hilang ataupun bakal ditukar dengan GP guys ya di eFootball 2022. Jadi kita ataupun saya saranin kalian juga kalau punya ya yang bintang 5 ataupun squad yang bagus, bisa kalian pakai aja ya sebelum update. Oke, lalu kita coba rekrut ini ya, back kanan dari Bayern Munchen. Ini untuk pemain kedua saya ini yang saya incer itu Silver Ball guys ya, jadi kita bisa pakai yang bintang 3 ya. Oke, kita ke RB dan juga dribble. Dribble, oh ini di atas ya, yang sini. Ini saya mau dapetin besar ya. Oke, kita langsung aja rekrut. Ya jadi cuma gini doang guys ya, tapi sebenarnya susah ataupun serunya guys ya pakai pemandu bakat ini emang mencari kombinasinya ya. Tapi saya nggak rekam ataupun saya udah cari kombinasinya di sebelum rekamannya biar nggak terlalu lama juga. Jadi itu ya salah satu kesulitan, atau mungkin kalian suka ya dengan hal yang sulit-sulit menemukan kombinasi pemain yang kita incar ya. Terus lanjut, karena di sini masih banyak ya, jadi saya mau rekrut beberapa pemain terutama yang Silver Ball guys ya. Kita langsung aja Bayern Munchen, dan ini cukup gampang untuk dapetin Marco Roca, siapa ya namanya? Iya, nah, Mark Roca ya. Jadi cuma butuh dua pemandu bakat scout doang guys ya, yaitu Munchen bintang 5 ataupun minimal bintang 3 karena Mark Roca ini Silver Ball, dan juga DMF bintang 3. Langsung aja kita rekrut, dan kita juga lihat ya untuk real face ataupun pemain mukanya ya dari Mark Roca ini. Harusnya sih udah real face ya, nomor 22. Dan ya di sini sudah real face, ini juga termasuk ibaratnya apa ya, wonder kid guys ya, ataupun pemain muda yang bagus. Jadi kita dapetin aja ya, ataupun
kita rekrut aja. Dan terakhir nih untuk yang Bayern Munchen, aduh dua lagi ya saya lupa. Nah di sini terus dan kita bakal coba rekrut si Musiala guys ya, mungkin kalian juga udah pada tahu ataupun cukup terkenal juga Musiala ini. Dan untuk kombinasinya kita pakai kaki kanan bintang 3 dan pakai kontrol bola bintang 1. Nah kenapa kita bisa pakai kontrol bola bintang 1? Karena Scott ataupun pemandu bakat Bayern Munchennya itu bintang 5 guys ya. Jadi ibaratnya kalau mau dapetin gold ball itu harus minimal bintang 4 ya, 5 sama 4. Kalau silver itu bisa 5 sama 3 dan 5-3-2, 5-3-1 nya juga bisa guys ya. Ternyata kita sudah rekrut. Pokoknya ya, untuk penjelasan lebih lanjut, lebih detail tentang pemandu bakat saya udah bikin juga ya videonya. Jadi yang kalau mau tahu penjelasan secara detailnya mungkin bisa lihat aja videonya guys ya, ataupun ya kalian scroll aja, cari aja ya di beranda YouTube saya. Oke, dan terakhir ya, saya bakal coba rekrut kiper ya. Kiper ini termasuk gampang ya untuk dapetinnya karena GK ataupun atributnya itu cukup terperinci guys ya, ataupun cukup apa ya, cukup sedikit juga ya kiper di satu klub guys ya. Jadi makanya untuk rekrut kiper lewat pemandu bakat itu cukup mudah ya menurut saya. Oke, dan sih untuk kombinasinya kita pakai kesadaran kiper. Nah ini juga ya salah satu atribut kunci kesadaran kiper yang pastinya cuma dimiliki sama kiper guys ya. Let's go, kita rekrut lagi. Di sini Ulrich ya namanya, jadi harusnya sih udah ini juga ya, udah real face juga. Kiper cadangan ataupun kiper backup dari Manuel Neuer. Oke. Okay. Oh ya, kenapa saya rekrut pemain-pemain dari Bayern Munchen ya? Karena emang seperti yang kalian tahu ya, kalau yang selalu ngikutin konten saya, kalau saya ini punya full squad Bayern Munchen yang dimana semua pemainnya itu satu jenis kartu, yaitu standar ya, best player. Nah, di sini saya punya 9 ya. Napoli, AS Roma, PSG, Munchen, Atalanta, Barcelona, Arsenal, Juventus, dan MU ya. Ini semua isinya full squad guys ya, ataupun pemain yang saya kumpulkan dari satu klub yang sama. Nah disini kita bakal langsung aja masukin dulu ya. Kita ke tanggal rekrut, ini kipernya Mark Noble ini udah 5 ya, saya lupa. Pokoknya udah pindah, terus juga ini kita masukinnya. Ya aja lah, kita pakai ini aja deh. Lucas Hernandez untuk backup ke cadangan backnya. Dan juga ini back sayapnya ya, untuk backup back cadangannya. Oke. Okay. Ini ya untuk kita masukkan dan kita lanjut. Di sini saya bakal coba rekrut pemain dari Juventus karena saya juga punya banyak ya Juventus yang bintang 5 pemandu bakatnya. Di sini setahu saya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 guys ya. Jadi kita pakai aja ataupun kita gunakan, manfaatkan ya, daripada mubazir hilang begitu saja. Dan ini untuk pemain yang pertama saya bakal coba rekrut Bernardeschi yang ternyata cukup gampang guys ya, ataupun saya temukan kombinasinya itu cuma tadi Juventus minimal bintang 4 ya, karena Bernardeschi itu ini gold ball. Dan kita karena pakai yang tadi bintang 5 Juve-nya guys ya, jadi kita bisa pakai bisa gunakan kombinasi satunya yang bintang 3 yaitu lengkung. Mana nih lengkung? Nah di sini pemain tersedia cuma Bernardeschi doang, gampang banget ya. Jadi ini juga salah satu yang gampang setelah saya temukan, coba cari-cari, coba ulik-ulik guys ya. Sebelumnya kan ada Makroka juga yang cuma Bayern Munchen sama DMF itu guys ya. Jadi pemain bakat ini untuk pemain incarannya itu ada yang emang gampang kombinasi squadnya, ada yang juga emang susah guys ya. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ini cukup susah ya untuk pemain kedua, yaitu pemain baru juga ya dari Juve, yaitu Zakaria. Jadi saya pakai Juve yang bintang 5 juga ya. Terus di sini kebetulan saya juga punya ini apa style gaya bermain pemain jangkar ya di sini. Dan langsung ketemu. Dua pemain bakat lagi, tapi ya dua kombinasi ini cukup susah guys ya, karena play gaya bermain ataupun play style ini cuma bisa dapetin dari lelang guys ya. Oke, kita rekrut aja di sini. Pemain kedua, Zakaria, pemain baru juga ya dari Juve. Let's go. Kita coba lihat juga, harusnya sih udah real face guys ya, karena ya cukup tinggi ya OVR-nya. Jadi kita lihat nomor 28 di sini. Dan sudah real face. Harusnya real face. Yap, sudah real face di sini. Karena sebelumnya Zakaria tuh nggak ada ya, atau ada ya? Sebelum masuk ke Juventus ya.
Oke, kita lanjut ke pemain berikutnya. Di sini saya mau rekrut kiper lagi, dan seperti yang kalian tahu, sebelum juga gampang banget sih untuk dapetin kiper dari klub menggunakan pemain bakat. Di sini pakai tangkapan kiper. Tangkapan kiper. Dari sini cuma ada satu lagi. Nice guys ya, di sini pemain Juve yang saya incar emang cukup mudah ataupun cuma butuh 2 ya, 2 pemain bakat doang. Oke, di sini nomor 36 Mattia Perin, kiper cadangan ya karena saya udah punya Shes nih pastinya. Jadi untuk ngelengkapin pemain di full squad saya aja guys ya, sama biar nggak mubazir juga ya ini apa? Pemain-pemain bakat yang bintang 5 ini daripada cuma hilang begitu saja. Dan kita lanjut, ini mungkin pemain terakhir guys ya di video ini juga, yaitu kita bakal coba rekrut back kanan dari Juve, yaitu Skiglio ya. Kita pakai posisi RB, mana nih RB? Nah, posisi RB. Mana RB? Udah kepake guys ya. Oh ya, sama umpan lambung sih, harusnya umpan lambung di sini kita. Oh ya, saya tadi kepake ya sama si Desar ya. Besar. Umpan lambung, apakah kita bisa cari lagi? Dan nggak ada lagi ya? Ya guys, nggak ada lagi ya. Saya sepertinya salah hitung. Oke, di sini sisa 2 mungkin ini ya. Kalau contoh saya ini coba-coba. Oh, masih bisa. Nice di sini. Untungnya Desquilio ini punya ini ya, bisa bermain di banyak posisi. Jadi masuk ke ini pemain bakat posisi pemain serba bisa ya. Saya ngitung ya, saya kira ada 2 posisi RB-nya. Jadi saya pakai untuk tadi besar ya, bek kanan Bayern Munchen, dan tapi untungnya masih bisa ya. Jadi itu juga ya, mungkin salah satu cara saya untuk mencari-mencari, emang harus nyoba satu-satu guys ya. Jadi nggak bisa, nggak ada kamus, nggak ada rumus ya. Jadi coba aja satu-satu ya. Dari sini, oke, dapat juga ya. Saya kira nggak bakal dapat guys ya, karena RB-nya habis. Ternyata Desquilio juga masih bisa di posisi serba bisa ya. Jadi nice, kita langsung aja masukin ke full squad Juventus saya di sini. Oke, Juve itu di sini. Di sini guys. Nah, yang kedua ya, Allegri. Pastinya manajernya juga dari klub yang saya kumpulkan guys ya. Ya di sini kiper. Terus LMF di sini. Kita ganti ini. Terus Zakaria juga masukin, ganti ini deh. Oke. Dan RB. Guys, dan ya di sini. Itu guys ya pemain-pemain yang saya incer di video kali ini, ataupun yang saya rekrut menggunakan pemain bakat di video kali ini ya, pemain-pemain dari klub yang saya emang kumpulkan ya untuk full squadnya. Dan ya mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Semoga juga bisa membantu ataupun memberi kombinasi yang emang kalian inginkan guys. Misalkan kalian tadi mau look El Hernandez, tadi saya udah kasih tunjuk ya untuk kombinasi squad ataupun pemain bakatnya. Dan untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.